Ini namanya jari piramida, dokter. Gigi satu dulu. Ayo, bisa setel kita. Gampang dong. Nah, ini kepencet tangan nih. Karena di bawah sini kan syaratnya untuk kepencet tangan ya, lambung ya. Yes, tempel. Sekarang ini. Ini sekitar mata dan hidung. Wah. Wow. Gak semua bisa loh ya. Yes, gampang kan? Makin naik makin gampang di gigi kan. Ini ke paru-paru. Nah, mulai ya. Gampang sekarang yang nomor 4 nih. Ini ke level. Nah. Bisa kata biasa, tenang aja pelan-pelan dulu. Jadi ini harus kita latih. Iya. Karena pada kesehatan organ dalam kita itu ya. Betul ke dokter. Ini yang ketiga ini. Nah, ginjal. Ginjal dan tulang belakang. Wah. Langsung naik setelah naik sepeda motor setinggi ini, Pak. Kita lihat kelinci. Oke. Lalu ada pistol air. Lalu bergoyang-goyang. Wah, gampang. Ganti yang pistol jadi kelinci dah jempolnya iya tuh wah dan ting 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 sambil bikin sambal, tangan kirinya setrika, dokter. Tangan kirinya setrika. Tepuk tangannya mana? Nah, jadi ini mungkin konten baru ya guys, buat Bu Dokter dan nanti pada saat memaparkan materi bisa jadi kita akan satu stage. Yes. Wow, di berbagai konten. Ada simulasi otak. Yes, nice. To be involved di channelnya. Dan ketika otak sering dilatih, berarti lebih mudah menerima stimulasi luar, yes. Pembelajaran lebih mudah. Yes. Ada dua statement, Bu Dokter. Your emotion depend your motion. Oke. Okay. Tadi emotion itu kan tergantung daripada gerakan tubuh kita. Terus when your body moves, your brain grooves. Artinya selalu bergerak badan maka terus bertumbuh neuron sel otak kita, sinapsisnya. Oke, Yes. Ditambah dengan nutrisi yang dari gaya hidup Bu Dokter. Luar biasa kan? Kumisan serta pintar.